harganya berapa ini kak? Spill harga. Spill harga dong. Harga motor ya kan? Boleh ini harga mobil berapa kak? Harga digit. Mobil 3 digit berarti berapa tuh? 800, 900? 1, 2, 3. Wih. Hedon banget nih. Modifannya habis berapa nih? Aduh jujur saya sih kurang hitung-hitungin ya. Tapi rasanya sih kayaknya 700 sampai advance. 700 juta modifannya? Iya. Baik-baik aja. Nah, hari ini kita sudah berada di tempat di lokasi San Mori Finish ya. Jadi ini kita mau review motor-motor yang ada di sini. Nah, dan mobil juga. Pak, udah ganti BMW sekarang. Alhamdulillah, Pak. Udah sukses sekarang. Sukses kau sekarang ya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Keren penampilan gue sekarang ya, Pak? Keren. Ini 4M kan harganya? Hah? 4M. Ya, sekitar segitulah, Pak. Rumah udah lunas? Belum, Pak. Kenapa beli ini, anjir? Kayak ini mobil orang doang, Pak. Gua tadi lupa. Cuma ngelap-ngelap rambut doang gitu loh. Aduh, gua kira beneran. Jadi Bapak ngapain, Pak, hari ini, Pak? Jadi kita mau nge-review motor yang katanya itu motornya itu modifannya 700 juta. Bener gak sih? 700 juta. Dan katanya catnya harganya 30 juta juga, cuy. Iya, catnya sama kayak cat A2. Ngecatnya 30 juta udah sama kayak A2-nya Maroko. Betul. Luar biasa. Tapi seperti apa nih kayaknya? Ke dalam. Kayaknya kita harus ke dalam sih ya. Harusnya, tapi kita lihat-lihat dulu. Lihat depan dulu nih. Okay. Ini rame banget nih. Jadi ternyata ini kendaraannya. Bang, thank you, Bang. Ini kendaraannya Blue Ricky, gua kira ini udah dijual ganti BMW. Belum, Pak. Lihat, Pak. Waduh. Walaupun hujan pun tetap bersih, Pak, motor saya, Pak. Tuh, bersih ya? Iya, wow, dong. Wow, genclong. Hujan tetap bersih, Pak. Motor gua itu selalu bersih, Pak. Boleh. Jadi walaupun motornya udah tua tapi tetap kita rawat. Boleh. Tapi kok enggak ada boncengannya? Kan gua udah punya istri, Pak. Oh, udah punya istri. Ya, waduh. Kalau udah punya istri mah baru pakai single seat, Bro. Lu kalau jomblo jangan pakai single seat, itu sama aja menutup kesempatan Anda untuk gonceng cewek gitu. Nanti gua dong, nyindir gua dong. Oh ya salah ya, Pak. Maaf ya, Pak. Bapak kalau misalkan belum punya pasangan kan udah, Pak. Tika gimana, Pak? Oh iya, ini orangnya nih. Ini orangnya, cuy. Yang selalu Tika mana? Tika ya. Ada. Iya. Tapi Tika. Ini benar, Pak. Katanya Bapak lagi kasmaran, Pak. Ya, nggak terlalu sih. Oh, nggak terlalu. Biasa aja. Aduh, tapi bagaimana, Pak, melihat teman Bapak, Kang Epi, Pak? Ah, senasib sih, sama jomblo. Ya, sama jomblo, ya. Cuma tapi kalau happy lah. Happy. Kan ada Tika yang menemani, gimana sih, Pak? Iya juga. Iya. Menemani video, sebagai video. Teman aja, teman. Iya, benar. Yoi, kita lihat lagi kita lah. Kita lihat lagi, ya. Ah, kasmaran mulu. Kasmaran mulu, nih. Waduh, Pak. JT636. Ah, R1, R6. Tapi kok ini berempun anjir? Biasanya terlalu panas, Pak. Terlalu panas, iya, ya? Iya, Pak. Harusnya pakai AS ya, Pak, ya? Bull AS harusnya. Iya. BMW 1000. BMW, Pak, harga 1 miliar, Pak. Pak, Ayla, Pak. Luar biasa, Pak. Hati-hati, Aylanya lubuk ini, anjir. Ini, Pak, Ayla, kenapa ini? Waduh, mobil gua nih, guys. Kalau ini maju, Bang, nabrak ini sama ini, Cok. Aduh, Pak. Selesai, Pak. Tapi tenang, Pak. Sesibuk-sibuk dan senyasibnya kamu sial, masih sialan supir expander yang nabrak Porsche. Yang nabrak? Udahlah. Oh, ini lagi mau jalan, guys. Ninja 6,5. Tuh, boncengan, okay. Guys. Tuh, boncengan, ya. Ninja 6,5, ya? Oh iya, Ninja 6,5. Boleh. Coba geber, Bang. Geber, Bang. Sama kayak IR6 suaranya. Suaranya IR6, ya. Oh, okay, guys. Siap. Dadah. 650cc, 2 silinder. Pak, Ninja 2 Bapak ini udah bisa. Oh, ini kehujanan, anjir. Kehujanan ini, cuy. Waduh. Ini loncat juga, Pak, jatuhnya, Pak? Enggak, itu yang bodi karbonnya. Kan ada dua bodi. Bodi karbonnya dicat sama kayak Ducati itu nanti. Iya, apa namanya tadi catnya lupa gue. PPS. PPS apa PPS? PPS dong. PPS ya. Oke, kalau PPS itu lapisan. Beda.
motor-motor harga miliaran semoga. Ngeri. Ya apa orang-orang ini cuy gitu. Lu juga kerja apa anjir punya moge kan? Kalau gua kan emang kerjanya tukang buat video. Oh iya sama kita. Tapi hujan aja lah. Iya, masalah kita. Itu motor mobil akang itu udah. Oh iya mobil akang anjir. Enak banget dia ya punya mobil kayak gini ya. Aduh tinggal towing. Aduh, ya udahlah kita lah apalah kayaknya, daya ya. Apalah daya lah kita mah riding lah. Nah, ini dia. Tapi ini siapa di mai? Sampai halen ham nung hap. Kong halen. Ini bahasa apa kali ini, Bang? Ini kita. Dan namanya nah ini Vietnam ini Thailand. Buset, enggak nyambung lah. Tanggaan baru juga. Oh, alah. Tapi ingat loh, Pak, lu udah punya istri loh. Oh, aman, Pak. Ini kan masih ada jarak 1 meter, Pak. Iya. Ini gue yakin jadi thumbnail itu taruh pun. Jadi kagak lah, kagak. Gawat. Kakak ngapain di sini, Kak? Aku. Iya. Ngopi. Kak Sarah, buset dah cantik banget, guys. Thank you. Kita pinjam motornya enggak bercanda. Boleh pinjam motornya? Rumahnya dekat sini kan? Iya. Berarti nanti mampir lah. Mampir ke rumahnya aja. Langsung menyerah. Eh, ninjanya kenapa enggak dibawa, Kak? Hah? Ninja. Lagi hujan. Hujan ya. Berarti bawa mobil. Iya. Aduh, hujan, guys. Enggak tuh mobilnya. Oh, ini mobilnya? Itu mobil Miata, Mazda MX-5. Oh, Miata. Dia lebih ke untuk mobil kolektif gitu sih. Oh, iya. Suka buat daily ya, guys. Tapi mobil balap gitu. Enggak balap juga sih. Tapi cuman, bukan buat daily. Tapi lumayan cekatan. Bukan buat daily tapi bukan balap juga. Terus apa dong? Semi balap. Buat koleksi lah. Boleh lah. Harganya berapa ini, Kak? Sepil harga dong. Motor ya kan. Boleh ini harga mobil berapa, Kak? Harga digit. Mobil boleh keper. 3 digit berarti berapa tuh? 800 900. Oh, enggak. Murah banget. Murah banget. Ini kapan-kapan beli test drive? Kalau mau. Kopling apa Matic? Matic. Oh, gampang. Coba kan test drive. Boleh. Emang berat Anda ya? Yang punya? Ayo, berat. Kayak tadi. Aduh, oke lah. Masih mahalan motor kamu tau? Enggak juga lah. Kalau ini udah dimodif. Hah? Kalau mobilnya udah dimodif, lebih dong. Kalau standar-standar itu mahal kan? Kalau standar-standar ini biasanya orang kayak gini merendah, guys. Enggak lah, Kak. Mahalan ninja 2,5-nya. Itu udah merendah, humble. Makanya banyak orang yang suka sama dia. Termasuk Kak Sarah. Gue jedotin lo! Nah, oke guys. Jadi kita udah di sini nih. Jadi kita dapat undangan dari Bang Steve Joe. Ini apaan, tapi Bang? Tapi gak kencang. Gak kencang, ini motor apa sih? Motor mentok kanan aja. Ini V4 ya, yang satu ya? V4 sama SF4. Oh, Ducati punya dua-duanya. Waduh. Yang mana, punya lu, Bang? Gak ada. Gak ada punya gue. Kayaknya udah ketebak. Yang apa nih? Ya, ini naked. Yang ini naked, yang ini V4 yang ini ya, sport ya? Yang sport. Wow. Lu tunggu, lu ngobrol aja. Kepang aja, keren. Motor pake sabar nih. Motor lo Kevin mana? Di rumah. Jadi kita bakal unboxing nih Ducati Hedon. Nah, ini dia tuh. Sebentar lagi kita bakal buka nih. Semuanya udah kebelet, tunggu lihat di balik ini ada apa. Jadi kita sama-sama bukain buat F4 dan Chris. Kira-kira apa sih? 1, 2, 3. Wow, mantap, biasanya warna merah gitu. Gue juga baru lihat sama Chris. Belum lihat dari kemarin. Coba omornya. Wow. Kita baru colok. Om Beo. Surat apa? Nah, ini dia kita lihat dari dekat ya. Ini chat ya. Bapak Robo. Gimana nih?
Lu mau ngecat di sini juga? Ntar mau lunasin rumah dulu, Pak. Lunasin rumah enggak tuh? Gas kan. Rumahnya sama kayak OT ya, 20 tahun apa 15 tahun? Kayaknya sih kalau ini udah lebih dari 40 tahun kayaknya. Boleh cuy ini. Warna biru, jarang-jarang lo Ducati pakai warna biru. Jadi, guys, ini Ducati warna biru. Kayaknya baru berdua ini ya? Kok? Di Indo. Tahu saya sih ya. Yang baru berdua. Soalnya kan biasa orang stiker ya, kan. Iya. Tulang kemarin saya dijajakin. Mau ngeceknya bareng. Wah, cek gimana tuh kok kayak nanya-nanya. Mikirnya lumayan. Tempat gue pengen cobain. Oh, tapi ceknya cek apa ini ya? Ini namanya kok pincong banget? SPPF. Jadi dia modelnya SPPF. Soalnya biasa PPF itu kan ditempel kan. Iya. Dia modelnya pakai spray. Iya. Oh, berarti ini bisa dicabut ya? Bisa dicabut. Oh, berarti sama kayak H2 Trickstar itu? Iya, bisa dikletek. Bisa dikletek. Oh, iya. Jadi kayak gel gitu modelnya. Oh iya, tahu. Dan nggak ngerusak cat dasar sih katanya. Betul. Berarti sama. Berarti habis berapa bikin cat kayak gini doang kok? Tadi sih kata info dari ownernya Kotomi 20-30. Wow, 20-30. Coba nanti itu Kotomi. Coba nanti kita tanya apakah berapa hasilnya? Iya. Kayaknya dua tester juga di sini deh bikinnya. Nanti kita tanya deh sama dianya. Sama modifannya kok. Ini kayaknya udah hedon banget nih. Modifannya habis berapa nih? Aduh, jujur saya sih kurang hitung-hitungin ya. Tapi rasanya sih kayaknya 700 sampai harga. 700 juta modifannya? Iya. Harga motornya kok? Karbonnya saya pakai full six, full body. Full six, full body. Berarti ini karbon asli. Ini di bawahnya karbon. Oh, iya. Body, ini karbon. Ini karbon semua. Body asli saya simpan di belakang. Body aslinya ada. Oh, iya. Oke. Okay. Ini yang bikin mahal loh kok. Karbon ini ya. Karbonnya aja sih full body ya. Maupun ada kan. Iya, pasti sih. Paling berarti part yang paling mahal itu bodinya, body karbonnya. Kalau untuk piece-nya ya, karena kan kalau ketemu karbon kan dia per piece kan ya. Tapi kalau untuk total karbon. Total karbon 150 juta, buset. Dapat JetX sama modif. Oke. Ya, sisanya yang kecil-kecil lah, kaliper, display. Tapi orang-orang pasti bertanya-tanya kok, kerjanya apa nih? Kalau kata Dylan Frost, kerja bagus. Kerja bagus? Kerja bagus. Intinya pebisnis sih, gak mungkin karyawan sih. Ya, kebetulan punya usaha keluarga sih. Usaha apa kok? Usaha keluarga. Oh iya. Usaha bisnis lah ya, bisnis. Ya, bisnis. Buset dah. Supplier lah. Mantep, peleknya aja nih, ini yang 100 juta ya, rotoboxnya ya? Kalau yang 100 juta itu yang anniversary, ini rotobox yang... Oh, yang bullet, ini yang berapa? Ini yang bullet ya, 70-an. 70 ya? Hampir 70. Kalau yang 100 itu? Itu yang anniversary. Oh, yang anniversary. Limited edition. Oh, beda lagi, ini yang 70 ya? Sebenarnya sama, cuma gara-gara limited editionnya jadi mahal. Iya, benar. Terus habis itu knalpot sih nih, yang mahal nih. Knalpot kan sebenarnya gue ada dua, satu pakai termik, cuma gue kurang suka. Jadi pakai aero. Suka atau gak mau samaan? Oh iya, gak mau samaan apa gimana? Nah, wah, aduh. Mancing-mancing karena nutupin backlight. Kalau menurut gue nih, peninggalan ini lebih cakep tuh di buntut. Iya. Buntutnya itu sangat-sangat eksotik, iya. Pak. Jadi sangat, kalau sangat seksi. Itu adalah ciri khasnya. Ini yang menjelaskan nih. Buntutnya kenapa? Jujur gue lebih suka kalau bentuk Ducati itu kelihatan buntutnya karena kelihatan eksotiknya. Ibarat cewek tuh model ininya, Pak. Oh iya. Gue kasih tahu lu sama Bunda Emon ya. Gila. Kalau yang itu modifannya berapa? Masih kalah kayaknya. Yang Street Fighter itu. Ya, karena kan Koifon kan baru beli juga, jadi mungkin belum sebanyak gue. Oh, belum ya, masih ya setengah-setengah lah ya. Wadidaw, masih setengah-setengah tapi udah cakep banget cuy. Yang H2 lu gimana kok? H2 gue kayaknya kemungkinan besar bikin di sini dah. Kalau lu mau beli, dijual. Oh iya, gak makasih. Mau beli gak? Gue lunasin rumah dulu. Anjir. Kalau Mblo Rizky mau, dikasih murah. Serius? Gak. Tukar tambah sama CBR. Enggak, rumah gua dulu. Aduh. Berarti yang gede-gedenya apa lagi nih? Oh, yang modifan yang paling gede biayanya nominalnya. Bagian depan sih. Dis udah ganti ya? Dis gua ganti pakai TK Dis. Ini bottom shock. Terus kaliper juga gua pakai yang GP4MS. Wow. Ini juga ganti kayaknya nih. Nah, kalau shocknya, ini bottom shock. Oh, bawaannya? Ya, kalau ini, kalau forknya bawaan. Oh. Bottom shocknya ini buat modif. Modif.
gila sih, 800 juta, 700 sampai 800 lah ya kok. Iya. Buset dah. Ngeri, 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 ngeri. H2, waduh, kalah jauh kok. 300 sama 400. Dinikmati dulu pelan-pelan bisa. Anjir gila sih ini. Kalau kita kan modif kan nikmati proses. Oh iya iya. Kalau beli baru motornya berapa sih kok? Kalau ini harga RTPM sih sekarang kebetulan saya punya kan 2020. Iya, kalau yang 2020 berapa? Kita ngomongin harga baru kali ya. Harga baru lah. Harga baru sekarang RTPM kan kalau 2020 tadi 1,2 ya. 1,2. Hampir 1,6 kurang 10 juta kan 1,90. Iya. 1,1 lah ya kurang lebih ya. Kalau dulu belinya ini? Bersama. Oh, 1,1. Aku kira modifannya lebih mahal, cuy. Ternyata masih gak, lebih mahal harga motornya. Belum. Gas kan. Kira-kira 700-an lah. Ini pagi sampai harga motornya ya? Hampir dikit lagi, tapi 700 juta dapat bos. JTEC dapat 7. Iya. Jadi kita udah dapat klarifikasinya ya dari ownernya. Ternyata iya, modifikasinya hampir menyentuh 700 atau sudah 700 nih? Sudah lebih, Pak. 700 plus, sudah dikit 7 lagi. 7 JTEC. JTEC 25R 7. JTEC 25R 7 biji 7. Di rumah ya. Iya. Sudah hampir menyentuh harga motornya dan harganya gile-gile gile. Oke, makasih ya, kok, infonya. Mantap. Jadi buat nanti bolehlah saya apa? Bawa jalan ya atau tukeran lah sama dua. Waktu itu juga kan sempat dipinjam sama si Yomes kan di bawah. Oh, berarti kalau saya boleh minjem enggak tukeran gitu lah. Tukeran waktu itu sama Ones bareng sih readingnya. Oh, bareng. Iya kayak gitulah bareng ya, gitu tukeran. Iya, saya sih bareng terus tukeran di jalan. Pengen ngerasain gitu modifan motor dengan modifan 700 juta. Boleh trading bareng tukeran motor. Tapi ngeri enggak sih kok bawanya di jalan? Ya kalau kita udah biasa sih, kalau kita tahu apa yang namanya karakter motornya sih harusnya sudah aman sih. Kalau saya aja nih bawa modifan segitu aja udah jantungnya udah berdebar. Kan udah biasa bawa, aduh harusnya oke lah. Iya sih oke, okay. Cuma kalau kena senggol atau apa, buset dah bayangin cuy. Kalau misalnya jauh lebih susah. Ini gue mau nanya agak sensitif sih, boleh dijawab boleh enggak ya? Mungkin ini menggelitik pemikiran netizen ya. Kalau boleh dijawab, ya kalau mau dijawab silakan, kalau enggak ya udah gitu. Coba dulu tanya. Kerjanya apa? Nah. Tadi udah dijawab sih di blog. Dulu pernah di wawancara di Lacrosse, saya jawabnya kerja bagus. Nah. Kerja bagus. Kerja bagus aja.